Berjumpa kembali bersama saya, Marikoy. Hari ini saya akan melakukan berbagi kasih, yaitu kita akan berbagi nasi kotak dengan para mungkin yang ada di sepanjang jalan, seperti tukang becak, mungkin pemulung, dan sebagainya. Hari ini saya akan bersama dengan teman-teman relawan disabilitas di MY. Kita akan melaksanakan berbagi kasih. Seperti gimana kegiatannya hari ini, ikuti saya terus. Dan jangan lupa sampai akhir kita ikuti. Akhirnya kita sudah berkeliling, kita bagi-bagi nasi kotak tadi, kita membagikan ke tukang becak, terus kita bagikan juga ke pemulung, tadi ada beberapa yang kayak tukang sampah ya, terus ada juga ini, penjual tapi nikmat, kita bagi kotak. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua. Ini saya lagi bersama Mas Andri. Mas Andri ini juga melawan juga disabilitas pada hari ini. Mas, ini bisa kasih ini mas, gimana apa kegiatan tadi ini yang kita akan berbagi. Mungkin Mas Andri ada pesan-pesannya. Alhamdulillah hari ini lancar semua dan cuaca juga mendukung. Dan semua pihak
support, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, jadi ya bersyukur sekali hari ini. Iya, alhamdulillah ya, jadi dari awal sampai terakhir gak ada hujan, berjalan dengan lancar, nasi kotak habis. Iya, habis. Bisa jadi puskap hari ini. Respon dari orang-orangnya juga alhamdulillah baik. Bagus ya. Terima kasih Mas. Hai sobat semua, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya Marigi Oe. Pagi ini saya akan bagi-bagi nasi kotak dengan teman-teman relawan dari DNY. Kebetulan untuk bagi-bagi kotaknya kita laksanakan di Sukodono, Sidoarjo. Namun untuk beberapa rangkaian acara pagi ini nanti saya akan menemui seseorang namanya Mas Husen. Dia adalah koordinator untuk acara kegiatan bagi-bagi kotak hari ini. Gimana kelanjutannya? Gimana perjalanan kita untuk bagi-bagi kotak dengan warga sekitar? Ikuti saya terus dalam Margi Menembus Batas. Oke, ini sekarang saya persiapan untuk berangkat bagi-bagi nasi kotak. Namun sebelum nanti saya berangkat bagi-bagi nasi kotak, saya mau menemui Mas Husen, yang mana Mas Husen itu sebagai mengkoordinir teman-teman disabilitas dalam pagi ini untuk bagi-bagi kotaknya. Jadi kalau pengen tahu di mana letaknya, nanti bagi-baginya di mana, berapa jumlahnya, nanti saya mau tanya Mas Husen ya. Oke, lebih jelasnya ikuti saya nanti ya. Oke. Sobat, ini sekarang saya bersama Mas Husen. Yang tadi saya sempat cerita, Mas Husen itu adalah yang mengkoordinir acara bagi-bagi nasi kotak pagi ini. Mas Husen ini adalah seorang relawan dari DNY Skincare yang nanti yang membantu teman-teman sekaligus sama koordinir. Mas Husen, hari ini kita mau kemana ya lokasinya ya? Di Pasar Agro. Pasar Agro, Sukodono ya masuk ya, Sidoarjo ya? Iya, masuk Sukodono insya Allah. Untuk yang hari ini yang ikut untuk bagi-bagi nasi kotak ada berapa orang Mas? Ada 8 motor, berarti ada 16. Ada 16 teman-teman relawan disabilitas yang rutin kita ajak untuk bagi-bagi nasi di setiap hari Jumatnya. Iya. Berarti nanti kita targetnya tuh warga sekitar ya, yang mungkin yang seperti kayak seperti biasa, ada tukang beca, ada pemulung, pekerja ya. Oke lah. Cuman hari ini kita fokus di area pasar. Oke, ya. Oke, makasih Mas Husen. Nanti ya, kita sama-sama jalan ketemu di jalan ya. Siap. Oke sobat, kita berangkat. Gimana ceritanya? Ikuti terus. Oke.
akhirnya nasi kotak yang kita bagikan hari ini sudah habis. Ini sekarang kita lagi menunggu teman-teman yang lainnya yang masih membagikan nasi kotak. Jadi ini titik kumpulnya, kita berkumpul di sini yang sudah selesai. Nanti setelah ini selesai, kita akan istirahat sejenak. Biasanya tadi saya dapat info kita makan pagi bersama. Oke, kita tunggu teman yang lainnya ya. Ini saya juga sampaikan kalau hari ini adalah hari Jumat yang terakhir untuk kita bagi-bagi nasi kotak, karena di minggu ke depannya ternyata memasuki bulan puasa, jadi bagi-bagi nasi kotaknya mungkin off sementara dulu. Oke sobat, ikut terus ya.